Program P3TGAI merupakan salah satu program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SDA. Kegiatan tersebut bermaksud untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi. Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dimaksud untuk mendukung program kedaulatan pangan dan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Hasil monitoring tim awak media di lapangan Senin 2 Agustus 2023 menyebutkan bahwa ada dugaan pembangunan irigasi yang baru dikerjakan oleh pelaksana kegiatan P3 Ampertahan Lama. Sudah semak belukar dan retak-retak diduga dikerjakan asal jadi. Demi pemberitaan yang berimbang, awak media Palapa TV konfirmasi via WhatsApp kepada ketua pelaksana P3 Ampertahan Lama terkait bangunan irigasi yang retak-retak diduga asal jadi tersebut. Namun tidak memberi respon dan ditelepon gak diangkat, ada dugaan ketua P3 GAI Tahan Lama tertutup kepada media. Sudah retak panjang ya. Sementara tim awak media ingin menemui kepala desa Sitampurung, Kecamatan Siborong 2 di kantor. Saat ditemui di kantornya pada hari Senin 21 Agustus 2023 kantor desa, dalam keadaan tertutup dan tidak ada tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Reporter Palapa TV Edward J.P. Hutapea mengabarkan.